Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM dari ROG Edition ya, dan ini device wired. Dan sebenarnya saya pengen cobain ganti custom ROM yang lain ya, tapi sebelum saya coba ganti custom ROM, saya pengen cobain modul magis lagi. Dan di sini saya tesnya di ROM ROG Edition ya. Dan di sini saya cobain tweak dari Android Optimizer ya. Di sini tweaknya banyak banget fungsinya, dan saya kombinasikan dengan extreme gamingnya biasa. Kalian bisa kombinasikan dengan modul yang kalian suka juga ya, nggak mesti harus sama juga guys. Di sini saya juga masih pakai Soundboss, dan di sini Android Optimizer, ZRAM, Virtual Management Memory, dan bla bla bla, masih banyak lagi ya. Mungkin kalian bisa lihat aja di video ini. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat tes modul magis lagi ya. Dan saya pengen cobain Android Optimizer, dan ini modul universal ya, bisa dicobain di HP mana aja dengan Android. Dan saya tes di device wired, dan ini di ROM ROG MIUI 12 ya. Sebenarnya saya pengen ganti ROM, cuman sebelum ganti saya pengen tes lagi satu modul magis ini lah. Dan di sini saya tes di MIUI ROG ya, dan kernelnya di sini kernelnya saya masih pakai kernel extended. Jadi lumayan tetah di kernel ini, fast charging juga jalan, dan buat yang masih yang nonton device wired mungkin bisa cobain ya. Di sini di MIUI juga cocok. Stabil buat daily enak. Oke, dan di sini kita lihat modul magisnya. Di sini saya pakai magis yang versi 21.4, jadi ini stabil untuk di Android 10, Android 11 bisalah ya. Dan modul yang magis yang saya aktifin cuma nggak ada ya. Di sini ada extreme gaming cuma belum diaktifin. Mungkin next kita akan coba aktifin ya nanti. Di sini masih ada soundboss cuma saya nggak aktifin. Sudah aktif ya, cuma kok nggak diaktifin sih. Oke, dan di sini dari kernelnya pakai extended. Di extended tuh nggak ada yang versi OC ya. Jadi memang lebih enak, lebih cocok saya kalau pakai modul magis itu pakai yang stock aja ya. Nggak usah clock speednya tinggi biar nggak cepat panas. Dan kita tes rolling test bentar sebelum kita tes di yang lain ya. Kita mungkin tes di game juga kayak PUBG, kalian bisa tes di game mana aja terserah. Tapi kalian pakai modul magisnya unlock grafiknya pakai sesuai game kalian ya. Kalau di PUBG pakai unlock PUBG, kalau di ML ya pakai ML ya, kayak gitulah bahasanya guys. Oke, ini lumayan stabil 110-an. Stabil untuk kernel extended nih guys. Dan kita cobain aja. Kalau kalian mau coba lebih lama, mungkin kalian bisa tes sendiri ya untuk di trolling testnya. Dan kita tes flash optimizer. Ini dia prodig. Oke, kayak gitu ada volumenya lagi ya. Ada disable thermal ya. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, cuma kayak gini doang pilihannya guys. Jadi kalian diminta untuk pilih ada satu disable thermal atau skip ya. Saya di sini skip. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Kalau mau disable juga bisa. Tapi kalau mau disable, modul yang lain juga banyak ya. Kalau kalian mau disable, kayak empathy thermal juga bisa juga. Kurang lebih hampir sama lah ya. Oke, begitu selesai kita langsung nyalakan ulang ya. Kita restart dan kita lihat nanti Android Optimizer-nya. Dan kita lihat mudah-mudahan bisa booting ntar guys. Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen ya. Dan sudah kita lihat modulnya sudah terpasang belum ya. Android SMS. Oke, dan ini dia another Android Optimizer, ZRAM, Virtual RAM. Baik, banyak banget ya tweaknya di sini guys. Kalian bisa lihat sendiri atau kalian bisa cobain sendiri dah ya. Tadi kan saya nggak disable ya. Saya skip kalau nggak salah tadi doh.
lumayan, dan di sini juga Extreme Gaming saya aktifin ya. Jadi kalian bisa kombinasikan sesuai yang kalian suka atau racikan yang kalian anggap bagus ya. Kalian bisa coba tes racik sendiri. Kalau di sini saya biasanya tesnya pakai Extreme Gaming, tapi Extreme Gaming ini kurang lebih kayak mirip-mirip performanya, kayak gimana ya, kayak auto performa ataupun gaming mode juga hampir sama sebenarnya guys ya. Cuma cocok-cocokan aja kalau kalian lebih cocok yang mana gitu ya, pakai salah satu aja. Oke, dan setelah itu kita coba tes trolling test juga. Oke, lumayan stabil ya. Oke, lumayan cocok stabil ini guys. Stabil. Dan kita coba yang lain juga sekalian ya, kayak di sini kayak kameranya juga. Oke, kamera nggak ada masalah, tetap bisa terbuka ya. Kita tes di game PUBG. Kalau di PUBG di sini kita sudah unlock ya, tapi kalau dari ROG nggak perlu unlock sebenarnya ya. Ya sudahlah. Kita langsung aja tes. Oke guys, jadi kita sudah masuk di game PUBG. Kalian bisa tes di game manapun yang kalian suka ya, jadi bebas. Dan di sini saya tesnya di PUBG guys. Oke, di sini grafiknya di sini 90 fps, ini bawaan ROM, bisa juga pakai modul audio. Hey, kita tes bentar dan kita liatin suhunya juga ntar guys.
Oke guys, jadi untuk suhunya di sini sampai 40 derajat yang ngegame bentar di PUBG Mobile dan Mercy ini masih cocok, masih enak. Di game juga lumayan stabil ya guys. Jadi kalian bisa kombinasikan dengan modul yang kalian suka dan sesuaiin juga sama custom karena latur ROM-nya juga ya biar enak guys. Oke guys, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share dan subscribe guys. See you, sampai jumpa di video kita selanjutnya.